Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dengan Gus Tiawarna. Galih Tiawarna salah. Hari ini saya kedatangan tamu spesial dengan setnya dia. Jadi teman-teman kalau lihat video saya dengan set yang beda, jangan marah. Mas Blung, apa kabarnya? Alhamdulillah. Jadi kita kedatangan Mas Krisnapati Mukono. Mukono. Nama bapak. Oh iya. Jadi kalau di masa kita dulu nama bapak itu anu, branding. Ya, akhirnya jadi branding. Oke. Jadi kalau boleh cerita, Mas Krisna, Mas Jemblung ini adalah salah satu orang yang merubah hidup saya. Oh, iso. Betul enggak, Mas? Loh, serius, saya dulu itu anak baik hati. Anak baik hati, ranking 1 terus. Sejak kenal Anda, pulang saya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Tidur cuma 4 jam. tapi circle itu yang akhirnya membuat apa ya? Jadi seperti saat ini. Dan saya tidak menyesal, wes. Oke, jadi Mas Jemblung ini juga punya brand. Nanti brandnya kita obrolin di lain waktu lagi. Siap. Gimana? Pandemi usaha lancar? Usaha seni, Pak? Itu kerja kreatif. Usaha, aku lebih jual beli sekarang. Jual beli apa? Ya, lebih ke jual. Jual barang-barang buat bertahan hidup. Jadi, hari ini spesifik mau ngobrolin tentang gemuk sehat. Jadi kita itu punya apa? Keluarga apa bengnya? Brother. Jadi kalau teman-teman penasaran, ketik bengnya gemuk sehat di YouTube. Tapi jangan dikasih, jangan gemuk sehat tok, kasih beng. Nanti kalau soal gemuk sehat, jamu. Saya masuk gemuk sehat tahun 2000. Aku itu orang berapa? Kul SMA kelas telu, Lukraman yang Malang. Sebelumnya sudah. Duh. Oh enggak, aku manis Madafes. Madafes setelah Lukraman. Oh iya. Tahun 2009. 2009. Sebetulnya kamu sehat awal tahun berapa sih, Mas? 2001. Cuman berdua. Sama seiling bersaling gitu, Boy. Oh jelas. Soalnya kamu sehat itu satu, mungkin satu-satunya band sih nggak mengeluarkan personil. Betul. Tapi nambah personil yang lama tetap ada. Jadi saya kemarin tuh sempat ngobrol sama di podcast selain ini, cuman setnya minjem. Hari ini pun kita setnya minjem punyanya Krisna. Set minjem. Jadi teman-teman kalau mau set saya seperti ini, tolong komen, like, dan subscribe, dan bantu komen-komen di bawah. Pas bungak lo, pasti ngaruh kan. Saya tak suka main terbantu. Tapi yang semari itu kuai. Alhamdulillah. Yo, setahun gue pun kok rajin. Oke, 2001. 2001 aku sama si Kukoh. Drummer. Jadi dulu tuh konsepnya nggak berkonsep. Malah nggak berkonsep? Band yang nggak berkonsep, aku dulunya itu pernah di band yang akhirnya jadi Thank You, yang Panjeng, Mas Nova itu. Keluar, akunya keluar, mereka ke Jakarta, aku tetap stay di Balik. Terus, akhirnya mau ngapain gitu. Sama si Kukoh bikin band berdua. Cuma berdua, saya bass, si Kukoh drum. Pertama kali manggung dibantuin sama Momi, kalau masih ingat. Oh, Mas Momi? Momi rapper. Iya, Momi rapper, si Indu gitaris. Cuman mereka bantu, pada saat itu bantu. Pertama kali main, beli petuk. Berarti
Berarti additional player. Additional player. Awal-awalnya additional player. Mereka vokal semua. Mungkin Sindu gitaris, Dito ikut naik, vokalis semua. Jadi Mas Momi itu adalah salah satu yang ngajarin saya nge-rap. Salah satu yang ngajarin saya. Legend. Cuma sekarang, satu yang beda. Apa? Sorry. Gak apa. Tapi Mas Momi sudah sekarang dunianya beda, tapi ketika main, sempat main sekali Mas ya. Waktu dia pulang, kita main di Jualita. Jualita. Terakhir kali main sama Momi. Terus habis itu setnya berubah, formasinya berubah. Habis itu aku sempat keluar. Oh, sempat keluar. Digantiin sama itu sudah full band, konsepnya udah full band. Jadi udah masukin vokalisnya Anjar Cedol sampai sekarang Anjar Cedol. Terus basisnya almarhum Medi Warpo. Basisnya Oknum almarhum. Kekanji tetap, gitarisnya ada dua, Satria Yuda si Kotre itu Kutre. Sama Eko Widarto. Jadi branding konsultan. Iku sempat keluar karena ya Mas, konflik pribadi. Enggak, kan aku suka berekspansi. Terus pada waktu itu Kilir itu udah keluar belum? Belum, tahun berapa? 2006. Berarti dekat sama aku gabung? Cilikom. Wow. Cilikom Kediri, Kiliriku keluar, yang bantuin gedein Kiliriku kan Cilikom. Terus Die Hard fans pertama adalah Cilikom. Jadi Cilikom itu adalah fans yang dibentuk sama Gimusa. Jadi Anda itu penonton bayaran. Jadi kita itu ada satu circle yang circle main sebetulnya Mas ya, circle main dan jadi band dan comot-comotan. Akhirnya jadi keluarga dan kalau kita main pun saling tolong menolong. Iya, kalau Petro nggak ada sih, kalau aku pribadi sukanya ya gitu. Nggak cuma di event sih, nggak cuma di band, di event, di kerjaan yang lain sama. Teman-teman pelaku CV sama kayak gitu. Sama ya. Tetap bantu-bantu aja. 2006 tuh, oh iya, Cilikong-Cikongsila 2006 ya? Cilikong-Cikongsila. Cilikong-Cikongsila pasarnya di Entertain. Salah satu itu event. Event, event yang keluar di sing bayaran dipotong. Iya. Jangan bilang diduga dipotong. Memang benar. Seharusnya 500. Ada saat itu loh ya. Seharusnya 550 cuma dibayar 100 ribu. Tapi nggak apa-apa lah. Proses. Terus 2006. 2006 itu sebelumnya sudah dengan format yang sama. Nggak, kita mundur dulu 2002 kan. Oh 2002. 2001 akhir aku keluar. 2002 aku balik lagi. Balik lagi ngertiin si almarhum Medi Warko. Soalnya Medi masuk ke Oknum. Oh iya. Ke Oknum dan aku akhirnya balik ke ini, ke Gemuk Sehat. Gemuk Sehat pada saat itu vokalisnya tambah Nino. Nino Batang. Nino Batang. Sama Error. Yoshi Error itu sekarang di Tulungan Tulungan saya. Itu drummernya tetap kunci. Dan kita mainnya di festival dengan rasa parade. Soalnya parade kan jarang. Jarang. Nah akhirnya aku ngambil jalur ke festival beneran sih, kuncinya nggak mau. Kunci keluar. Oh. Di 2003 kunci keluar. Jadi konsepnya dari awal ke indinya ya Mas? Ke indinya. Udah bawain musik-musik nggak jelas gitu. Oh bukan keluar sih kunci. Kita nggak pernah ngeluarin orang misalnya. Sorry. Cuman beda paham. Beda paham, akhirnya ya sempat sih, abis itu main lagi sempat. Kalau si waktu festival sing Tulungagung itu apa kan? Rokok? Sing kita dibantuin sama Mas Malang? Malboro. Bukan dibantuin, dia masuk juga. Oh dia masuk, iya. Ale, Bang Ale. Pesona Gung saya banyak waktu nanti. Oke. Gambar itu ada tiga. Gambar kita lah ya. Oh, gambar kita. Kenci, Fandi, Udin sampai sekarang. Udin. Gitarisnya kita,
Eko Widarto, Satria Yuda, Denny, ada lagi nggak sih? Telo, Denis Telo, Telo, Denis Telo yang sekarang bikin tetap promo. Denis Telo, tadi ada 4 gitaris, basis 2, vokalis banyak, belum DJ. Oh iya, sebenarnya si Rio, Rio anaknya Pak Mul. Terus, Rio kan tetap sempat main. Oh iya, Rio sempat main. Kiko, Kiko keyboard. Kiko akhirnya di DJ. DJ. Terus habis itu siapa? DJ. Aku sendiri. Oh iya. Aku megang DJ sendiri. Jadi sok-sokan beberapa yang multi talent, sok-sok. Berarti sih waktu kita record ke Malang itu versi Versi terbaru. Setelah sebelumnya pernah kita take di Blitar dan hasilnya ya asal-asalan lah. Itu cuman aku, Satria Yuda, Kiko, Anjar Cedol sama Udin, cuma berlima. Nah kita take lagi itu ketambahan kamu sama Ali. Oh kamu berarti itu yang terakhir? Enggak, terakhir sama Benny. Festival itu sempat juara-juara gak sih kan? Bukan ekspektasi. Karena Ibu Musyad yang penting bengok, tampil, sok-sokan, dapet cewek. Salah satu korbannya adalah istriku. Tuh, makanya saya kalau cari istri keluar dari circle YouTuber. Tapi yang istri dapetnya gara-gara Bos. Si Benny. Oi. Nakal pendiam, nakal lagi musim. Suari Benny. Jadi rotok ular aja nih, rotok ular. Ya, nah, kalau prinsipnya ya. Mindset make a circle. Oh, is keren. Not circle make a mindset. Soalnya mindsetnya kita sebenarnya sama. Enggak ini sih. Dulu. Oh, iya, dulu mindsetku tetap gitu, Bos. Tak sebutnya kok. Yang terkenal kan Kill Your Ego. Sebenarnya lagu selain itu kan ada 5. Yang Out of Record ada 5. 5. Oh, kalau yang sama sekali enggak di draftin, itu sekitar 9. Cuman draft kita itu ada 5. Kerekod 1. Sisanya 4 ini yang udah ke draft hilang. Akhirnya ya cuma 1. Kill Your Ego. Kalau aku sempat denger lagu-lagu yang dulu-dulu enggak sempat dibawain itu karena ada unsurnya apa ya? Politik. Berarti si Anjar itu kan sarkas. Selalu bikin ini. Liriknya itu mengarah ke perlawanan. Kenapa dia waktu itu? Mau jadi Tenggalek 1? Biasanya gitu. Ada indikasi. Bos, diminum bos. Oh iya, thank you. Ada indikasi. Biasanya gitu. Pernah nyalonin lho, dan gagal. Oh iya. Apa tadinya? Halo kang, makan nih. Nggak jadi datang. Oke, kita buli. Jadi sebetulnya memang jiwanya itu perlawanan kalau Mas. Awal si Anjar kan ini sebelum ikut ke Kumbuk Sehat sempat punya band punk namanya apa ya? Oh punk, punk dia punk. Drummer dia. Oh. Jangfoot kalau nggak salah. Oh iya Jangfoot. Itu band punk Trenggalek yang lumayan oke pada saat itu. Rumah lama ini pang ya pang. Kalau sama sendiri referensi apa kan? Mbak bener-bener di rock secara musik. Secara musik. Karena sebetulnya gini, setelah tak tarik tak amati ke musik itu referensinya musik beda-beda. Beda-beda. Cedol yang keras itu tadi unsurnya kan ke pang. Benny mainnya pop entertain. Betul. Kalau aku sebetulnya malah alternatif. Kalau aku malah sing sering tak dengerin itu jazz fusion malah. Ini sedikit memalukan tapi ya apa-apa. Saya itu lebih mendengarkan pop. Pop malah. Pop. Cuman nggak bisa memainkan pop pada saat itu. Oh paham. Pada saat itu nggak bisa memainkan pop. Yang tak dengerin itu saya langsung. Apa ya? Banyak Samson.
pokoknya musik-musik yang standar lah, standar banyak orang yang mendengarkan itu malah aku mendengar. Dan kebanyakan dalam negeri, luar negerinya jarang. Cuman gara-gara aku skill terbatas. Skill terbatas. Skill terbatas. Aku belajar not itu baru sih. Empat bulan yang lalu. Sumpah pengen sama. Kan kamu saya 2001. Belajar not bos. Oh no, belajar not. Notasi. Ya notasi do re mi fa sol la do. 1 2 3 4 5. Barusan. Ya notasi sih bagus. Bagus flut. Flut. Roncong. Sama si Trian. Paksi lagi. Aku pernah belajar angel banget ternyata. Salah langkah gitu. Aku tuh belajar barusan, dulunya cuma dengerin itu dengan skill yang terbatas, mainin musik metal. Menurutku yang gampang, ternyata susah. Ternyata susah, tetap. Akhirnya tak tutupin dengan efek. Tapi kalau kemusehanku menurutku gak harus main bener sih, bener gak sih? Semakin kesini benar. Oh semakin kesini benar. Tapi kita lebih ke apa ya? Lebih ke ingin menyampaikan sesuatu gitu poinnya. Kalau nah, kamu sih itu. Betul. Iya kan? Setuju. Tahu apa sih? Plus konten. Betul betul betul. Nah si Mas Anjar itu kalau sekarang kalau dulu kan istilahnya banyak apa ya? Banyak keresahan. Kalau sekarang memang ditahan, ini ngomongin cedol sih ya. Enggak, sekarang memang ditahan atau dia ada enggak, semakin di sini kalau bahasa halusnya tumpul, tapi kalau bahasa kasarnya semakin goblok. Sorry banget. Ya enggak sih, dia itu lebih ini sekarang kan ada anak, ada istri. Terus akhirnya ya mikirnya lebih panjang lah. Enggak kayak dulu. Kalau dulu kan masih sendiri semua. Maksudnya panjangnya Trenggalek satu. Iya panjang. Tak juga gue. Artinya melu dukung. Jadi kita buat garis perlawanan mendukung Anjar tuh Trenggalek satu. Malah dilawan. Oh iya. Enggak. Didukung. Perlawanan berarti melawan. Gini, kita jadikan dulu. Setelah jadi baru dilawan. Oh. Kan DM umat pak. Mau cuma setuju. Kita menghancurkan dengan cara yang boleh. Boleh setuju. Terus sama ini yang banyak ditanyakan ke saya itu. Kalau kemudian kan performnya, pokoknya perform di sini. Iya. Nah terkait itu, teman-teman pasti banyak yang bertanya tentang banting bass. Oh, enggak soalnya aku cinta kok. Gini, jadi banyak pemainku. Ini buku nonton lah. Udah. Jadi di DM-ku banyak masuk. Mas kamu sehat, sing banting bass toh. Nah, itu jadi salah satu personal branding, brandnya gemuk sehat, brandnya gemuk sehat, yus banting bass gitu. Ketika tidak ada banting bass, itu awalnya tahun berapa dulu? Tahunnya lupa, pokoknya di mulut. Itu awal-awal udah full pain, aku udah balik ke gemuk sehat lagi. Berarti 2003? 2003-2004 main di mulut. Aku masih pakai bass, aku sebutin merek apa-apa. Gak apa-apa. Aku pakai bass semi. Semi ku hitam lah, kamu ingat. Yang sekarang dibawa sama anak-anak yang jadi beli sama hari. Itu dulu itu belum tak tuning. Oh. Si bass itu belum tak tuning. Jadi suaranya cueng-cueng. Kacau. Iya. Pas pada saat di atas panggung, aku baru sadar. Bajingan. Bass itu belum tak tuning. Tidak harus mampu danting-danting. Nah, ini parah. Akhirnya perform muncul. Maka itu menutupi kekurangan, no? Wuh, sengawet. Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Ini ada nuning, asli nih. Ini gak wefa ya, kalau kita ingin makan bosok. Yes, tuning, bener. Ini penutupan, kan kudono ini, no? Iya, kudono gongi. Oh, puncak. Banting-banting-banting. Banting-banting-banting. Jeder. Oh, semuanya kok
keren. Pancen bosku ora apa-apa. Ajak tekan omah, ternyata banting bas itu ada tekniknya. Ada tekniknya. Oh, ben ora ngopo-ngopo. Jadi ngene lho posisine kuwi dari bawah. Oh, oh, body. Body, body bawah. Oke, body jeder ngono iki sik. Spark ora sing aman. Sing aman. Dan tapi yang tak tahu noise noise pun. Tadi solusi. Saya dikenang. Iya, jadi ketika saya bikin konten banyak yang komen itu gemuk sehat selalu si ditanyakan itu banting press dan selalu diminta sampai sekarang. Kalau sekarang kalau saya banting orang. Itu macam ini. Boleh doyanya. Aku buat promo. Pas piram langsung saya gila. Diam ini nyenyi mau kalah. Dulu itu belinya murah. Kan cuma butuh perform, bukan sound. Bukan butuh soundnya, bukan butuh. Pokoknya butuh mau dibanting, bentuknya sih ngawet. Habis pakai sound mic itu kan aku gonta ganti terus. Nah lucunya setiap kali aku habis banting bass jeder, tak benerin, yang benerin Diba. Nah sama si Diba itu benerin, dijual, mesti laku dan dapat untung. Iku sih penting ya. Salah satu korban adalah Brian. Oh iya Brian. Brian salah satu korbanku. Berarti kok 2000 tapi si waktu Semada Fest tampil ya 2000 awal 2005 yang bikin si Satria Yuda. Enggak sih waktu kita perform ya tuh aku masih gondol 2005 kemosiat gestar. 2006 kemosiat peserta. 2007 kalau nggak salah sampai kamu udah bilang 2008-2009 pada waktu itu memang di set untuk banting waktu itu membanting kan? Banting waktu itu memang di set kali itu? Buset pokoknya di bawah 2010 itu pokoknya utaknya banting buset. Niat orang banteng lah, serang banteng gak ngomong, penonton banteng! Bisa ketenang. Ketrigger gak ngomong. Tapi itu memang jadi entertain akhirnya. Betul. Entertain. Dan enggak, karena enggak ada orang yang sebodoh itu untuk banting. Itu salah satu kebutuhan terbesar. Sekarang siapa bayaran bios bos? Untung banteng. Ya tapi untungnya tetap itu sih aku bisa jual tasnya lagi lewat si Dita. Kalau nggak gitu salah satunya Mas Mei Harga musik. Tapi tipen ke Mas Mei gitu dijualin dan masih untung. Aku beli gitu katakanlah 1.900.000 gitu. Laku 2.100.000. Mari lo. Si dibohongi kok kamu. Anda korban salah satu Brian korban sebetulnya. Maaf. Tapi itu brand mark sekali. Itu terus pakai set yang sekarang itu berarti mulai kembali ke Malang ya. Mulai kembali ke Tegal berarti Mas ya. Aku sempat vakum kan sebelum vakum. Tahun 2011 aku nikah. 2011 aku nikah. Sempat main beberapa kali kita aktor cuman sini loh skipnya terlalu lama loh. Skipnya lama. Terus aku balik ke Trenggalek 2013 kalau enggak salah tahun. Aku 2014 akhir. Nah, 2014 akhir. Berarti 2015 tahun baru. Apa yang main dulu? Iya, betul. Yang ngumpulin kita kembali itu si Derry. Oh iya, si Derry Pandowo si ya. Sampai si kalau enggak di Derry minta, aku enggak bakal balik. Oh, terima kasih Derry. Benar kan? Iya. Derry sama si Bolang. Oh iya, Bolang Panggul. Panggul. Oh iya, habis kita main di situ kan main di Panggul ya. Kamu masih pacaran. Oh iya, betul pacar lama ya. Berarti set yang sekarang itu berarti awalnya dari tahun itu Mas ya. Oh gitu. Tahun 2015. Tapi sempat kita ngajak si Uki. Ingat, saksofon. Oh iya, saksofon. Cuma sekali. Cuma sekali. Di Pandowo. Si Uki itu sekarang di Jogja ya? Di Solo. Oh, di Solo. Di Solo. Kalau itu masuknya akhirnya nggak di sini cuma sekali. Tapi kok kemudian itu bisa namanya
lek ngomong apa besar besar enggak, tapi hidup segan mati tak mau. tapi dapat respect. Aku tuh kele kalau gemuk sehat, sumpah ini. Nyawa. Rong curhat ini. Nyawa curhat toh. Tahun lalu, awal tahun lalu kita bikin grup sing aku nyari produser. Oh, I know. Seharusnya Februari kita sudah masuk ke dapur. I know. Dan kalian belum nulis materi kan? Fuck. Loh, aku disono kan? Itu alasan kenapa aku akhirnya bikin sama saudara. Akhirnya aku mainin pop. Itu karena keputusasaan Anda. Capek. Karena teman-teman juga capek. Kecuali Benny ya. Benny itu malah member baru tapi oke loh. Tapi kalau Benny kan hidupnya memang di itu. Di musik. Mungkin sebenarnya. Sebetulnya waktu itu udah ada materi. Aku masih inget kok. Kuda terbang kan? Sudah riset aku. Kuda sembrani. Aku sudah riset. Sudah bikin. Kalau aku tuh biasanya membuat lirik itu dari paradigma yang terkumpul atas hal itu tak kembang nih sendiri kan. Udah ada aku. Cuman ketika tak lemparnya sama Cedul, no respon. Itu loh. Ini tak maksud tumpul ada. Goblok ini. Iki channel apa sih? Pak Asli ini kalau ada channel. Iki channel rasan channel. Lah tenang lah channel ini mah. Niatan untuk ngeband itu kalau datanya ngane loh. Mau males aku. Padahal dia itu kalau ada event paling sering tampil loh padahal. Maksudnya gini. Oh kan bos. Oh enggak, selain itu ono komunitas apa deh kon ngemsi. Oh iya. Kalau aku kan masih ada jiwa penolakan, ojo ah. Oh. Jadi dulu dia selalu perform. Tapi kenapa kalau dengan kubu sehat, rotok ogah-ogahan? Karena kumis. Aku ya kumis loh saya. Tapi dia kalau saya parah. Mas kau orang. Orang. Adik kat kau gak nyinggung fisik, saya ini fisik. Mas bem. Serang. Orang urus. Serang ya soalnya cerita. Sorry lo. Kesalahan kan. Jadi dari awal kalau gemuk sehat sendiri itu termasuk dalam sebelumnya lima lagu mas ya? Lima lagu yang udah didraftin. Oh iya ada. Ini pasti ingat judulnya. Pertama kan Geliroku. Geliroku itu yang bikin tahun berapa sih Geliroku? 2005. Oh baru berarti baru aku datang itu. Sebelum 2005 2006. Kalian masih SMP kok? Ingat. Kalian masih SMP 2005 2006 itu kita bikin langsung 5. Kepengennya jadi mini album. Seharusnya. Di Draven ada 5. Ada Kilioreko. Debu jalanan kalau nggak salah judulnya. Debu jalanan ingat. Debu jalanan itu udah di tag loh. Debu tapi nggak tahu itu si masternya kemana nggak jelas. Terus ada 3 lagi yang aku lupa. Debu itu jalanan. Dalam bentuk masih drumnya si Udin sama gitarnya si Satria Yuda kalau nggak salah. Aku lupa. Oh aku ingat si Udin itu waktu di rumah yang lama di rumah ibu dia gambar-gambar sendiri kan. Beatcraft kan. Iku awal-awal banget kan itu. Awal. Dengan keterbatasan alat. Seorang drummer yang tidak punya drum sampai sekarang. Itu yang ada dalam. Terus berdua ya, orang punya orang cetol. Vokalis lagi mic. Aduh Iki, orang bumbung dari Iki. Kalau aku yang tapi sih jadi urutannya nih, kan? Gemuk sehat kan kita circle-nya, pergaulannya kita itu circle-nya, pergaulannya dekat sama orang-orang di pemerintah istilahnya. Oh, bener kan? Iya. Si siapa? Rio. Terus kita ada si pada dasarnya ya. Kita itu kebanyakan anak-anaknya orang pejabat, bukan pejabat atasan sih sebenarnya. Cuman dia berada di dalam birokrasi. Nah, pertanyaanku, kenapa kita itu temanya waktu di zaman itu kok melawan? Kalau aku pribadi ya, aku pribadi gini. Aku itu enggak di rumah. Maksudnya udah lepas dari SMP. Dari SMP sudah di jalan.
masuk SMA nongkrong di tempat Om Salu. Oh iya. Seorang legend juga. Legend Om Salu, respect. Dari situ udah ini doktrin masuk. Jadi enggak senang, bukan enggak senang sama pemerintahan, tapi enggak senang dengan kebijakannya. Oh, I know. Paham kan? Paham. Ya itu. Jadi podo karo lek ibu LD pengen PNS ya LD. Salah satunya. Tapi untungnya bapak ibu enggak gitu. Sebetulnya mungkin iya. Enggak. Sama sekali. Soalnya sama sekali. Aku pernah enggak naik sekolah, bapakku cuek, ibuku cuek. Mereka orang tua yang tapi Mbah Mukono keren loh. Keren. Salah satu fans, makanya namanya bapakku tak bawa. Oh iya bener. Aku mau fans pertama kali orang itu enggak langsung siapa gitu. Siapa artis siapa enggak. Bapakku bos. Oh, iya. Serius bapak. Tapi respect Mbah Mukono, keren. Parah. Mbah Mukono itu pikirannya mau ngobrol sama usia berapa pun masuk. Bisa. Iya kan? Keren. Ya bukannya aku nyombongin bapakku, tapi bapakku menyenyol ngaplek. Jadi kalau ketua Mukono jadi Salim sing ditemok ngisor ini sunat apa ini sunat apa legend. Jadi mungkin yang lihat video ini sudah pernah jadi korban. Sing sering adalah Andole. Oh iya Andole. Soalnya face, baby face. Iya, iya. Sampai sekarang bro? Sampai sekarang? Si Tole kan udah punya anak juga. Ke rumah Amparo Smart baru. Kan gak ada putra ya pak. Kalian ngomong di bangku kan ya buat. Oh cedul lagi. Cedul lagi. Cedul lagi. Sendirin tak.